Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latihan percakapan bahasa Arab tentang peradaban Islam. Percakapan antara Fatimah dan Aisyah. Berikut percakapannya. Maza taqra'ina ya Aisyah hazil ayam. Apa yang sedang engkau baca, hai Aisyah, di hari-hari ini? Aisyah menjawab, ikra' kitaban idaratil muslimin, karat idaratil azimah, taqdimat fitub, wasilati wa ulumi wa riyadiyati wal yu'rifiyah wal fulk wal ulumul insaniyah. Aisyah menjawab, saya sedang membaca sebuah buku tentang peradaban muslim. Pernah merupakan suatu peradaban yang besar, maju dalam ilmu kedokteran, farmasi, sains, teknologi, geografi, serta ilmu-ilmu sosial. Fatimah kemudian bertanya, hal tak suntu auruba bihidrotil muslimin? Apakah Eropa merasakan manfaat dari peradaban muslimin? Aisyah menjawab, naam, tak suntu biha kasiran. Akon utasilu ulama auruba bi ulamal muslimin. Wa'ukhizu inhumal ulum. Watuhjumau kitabahum wadurusuha fidyami'ati. Ya, mereka memperoleh manfaat yang banyak. Karena para sarjana Eropa telah berhubungan dengan sarjana muslimin. Dan mereka mengambil ilmu dari sarjana muslimin, menerjemahkan kitab-kitab, dan mempelajarinya di universitas-universitas mereka. Fatimah bertanya kembali, walakin limaza ta'hur muslimun ba'da zalik, akan tetapi kenapa muslimin mengalami kemunduran setelah itu? Aisyah menjawab, ta'hur li'annahum tarakul ilmu wabta'idu anid-din. Mereka mundur karena meninggalkan ilmu dan agama. Kaifayat rokunal ilmu wal islami yada'u ilaih. Bagaimana mereka meninggalkan ilmu padahal Islam menyeru kepadanya? Aisyah menjawab, asatun awkalu kalimat nazaltu minal Quran. Ya ikra. Engkau betul karena kata pertama yang diturunkan dari Al-Quran adalah bacalah. Fatimah kemudian berkata kembali, wadu'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kasirin min ahadis litulubil ilmu. Kakaulu tolabal ilmu faridatan ala kulli muslim. Dan Rasulullah SAW telah menyeru kaum muslimin dalam banyak-banyak hadis beliau untuk menuntut ilmu. Seperti sabdanya, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Aisyah berkata, alhamdulillah, faqad rijalan muslimuna marotan ukhra ila talibul ilmi. Fiha hiya al-muda madarisun wal jami'atun tantashiru fi jami'il balad muslimin. Segala puji bagi Allah karena kaum muslimin sekarang telah kembali lagi kepada menuntut ilmu. Maka inilah dia sekolah-sekolah dan universitas-universitas tersebar di seluruh negeri-negeri muslim. Masya Allah. Fatimah kemudian berkata kembali, wa'ala kulli muslim rijalan kana au amrot au amrotan an yatlibul ilmu tulihiyata. Dan wajib atas setiap mukmin pria maupun wanita untuk menuntut ilmu sepanjang hidup, sepanjang hidupnya. Alhamdulillah. Baik teman-teman, karena saya lagi belajar mengikrokan bahasa Arab yang baik, jadi ini dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.